Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kembali kita bisa duduk-duduk di masjid yang kita cintai semuanya, Masjid Jabal Arafah ini. Dan tak henti-hentinya kita mendoakan kepada yang telah membangunnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita kaji, karena nanti banyak pelajaran terutama tentang as-sabatu fid-din, bagaimana istiqomah di dalam memegang agama ini. Tiga peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah, yang dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan lekang dimakan zaman. Tiga peristiwa pembakaran terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiga peristiwa ini terjadi di tiga negara. Pertama di Irak, yang kedua di Mesir, dan yang terakhir di Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap dakwah pasti ada tantangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup dalam suratul Asr setelah Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah tutup dengan kata-kata as-sabr, kesabaran. Sabar dalam berilmu atau menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu, dan sabar ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kisah yang pertama kita tertib berdasarkan sejarah. Kita ambil dari Irak dulu, negeri Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada seorang raja namanya Namrud, raja yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Berbagai upaya Ibrahim itu untuk menyampaikan hidayah Allah kepada Namrud dengan dialog-dialog yang sesungguhnya dialog itu kalau orang mau berfikir tentu akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi memang para penyembah berhala itu sudah Allah keraskan hatinya, sehingga apapun kebenaran yang sampai kepadanya tidak akan diterimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Kau beri peringatkan dia atau tidak, tetap saja tidak beriman. Jadi ada orang yang jenisnya seperti ini. Macam-macam nasihat masuk tapi tidak diterimanya, termasuk Namrud. Padahal Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah berusaha untuk mengajak Namrud lewat dialog yang sangat ilmiah sekali. Suatu ketika Ibrahim berdialog dengan Namrud soal ketuhanan, karena Namrud mengaku Tuhan masalahnya. Ia mengatakan, aku juga Tuhan, aku zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Didatangkan dua orang yang sudah diponis bebas satunya, dan satunya diponis mati. Kemudian Namrud mengatakan, yang ini bunuh, yang ini bebaskan. Lihat, aku bisa menghidupkan orang ini dan tidak jadi dibunuh, dan mematikan orang ini dan dibunuh. Ibrahim tidak membantah. Kenapa? Karena itu hujah yang sangat lemah, lebih lemah dibandingkan sarang laba-laba. Makanya Ibrahim tidak komentar soal ini. Tapi Ibrahim kemudian memberikan hujah yang sangat kuat sekali, melebihi daripada hujahnya Namrud. Kata Ibrahim, okelah kalau masalah itu, tapi Tuhanku, kata Ibrahim, mampu mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang kau datangkan matahari dari arah barat. Kalau yang itu tidak ada masalah, kau membunuh orang atau melepaskannya itu urusan lain. Karena itu hujah yang sangat lemah tentang ketuhanan. Karena bukan itu maksudnya menghidupkan dan mematikan. Tapi Ibrahim ingin berhujah lain. Tuhanku, kata Ibrahim, ya'ti bisyamsi minal masyrik fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku mendatangkan matahari dari timur, sekarang kau datangkan dari barat sana. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam si Namrud, bayangkan. Mana bisa dia mau menerbitkan matahari dari arah barat? Siapa emangnya dia? Tapi ketika dialog itu mentok, maka dia mulai melakukan kekerasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dialog yang kedua, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan patung-patung Namrud. Ingat, ini syariat Ibrahim. Antum jangan niru Ibrahim. Jangan masuk pula antum ke tempat-tempat yang banyak patungnya, bawa palu antum paluin itu. Bukan. Ini syariat Ibrahim. Syariat Ibrahim karena dia seorang nabi. Dia diberikan mukjizat. Kalau antum yang melakukannya, mati di tempat. Ketika kemudian patung-patung itu habis dihancur-hancurkan, disisakan satu patung yang sangat besar. Embahnya patung mungkin. Disisakan di situ. Kemudian dikalungkan palu itu di patung yang paling besar. Akhirnya Ibrahim pun kemudian dicari-cari. Karena Namrud itu penguasa dunia, banyak prajuritnya, banyak mata-matanya, banyak intelnya. Ketahuan juga Ibrahim itu. Makanya dihabarkan ada anak muda, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Dia yang menghancur-hancurkan itu. Kata Namrud, tangkap dia, datangkan ke hadapanku. Di sini terjadi dialog ilmiah lagi. Ketika Fir'aun, ketika Namrud mengatakan, ya Ibrahim, a anta fa'alta bi'alihatina. Eh Ibrahim, engkau yang melakukannya, yang menghancur-hancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, tidak. Kata Ibrahim, tidak. Karena aku tidak pegang palu. Yang pegang palu itu patung yang ono-ono, itu yang gede itu. Itu palunya di situ tuh. Kalau engkau ingin menyalahkan, jangan salahkan aku, salahkan patungmu. Palunya ada di situ.
kecuali palunya di tangan saya. Silakan kau salahkan diriku. Wong patungnya saja di situ, palunya saja di bawah patung yang besar itu. Salahkan lo sana. Sebenarnya kalau Namrud mau berpikir tentang Tuhan yang selama ini disembahnya, bahwa Tuhannya itu tidak mampu mendatangkan manfaat apalagi mencegah madarat, tidak sanggup melindungi kawan-kawan patungnya, harusnya Namrud itu sadar. Tapi Namrud melemahkan dirinya dan mengatakan, kamu kan sudah tahu Ibrahim, sesungguhnya patung itu la yantiqun, mereka tidak bisa bicara, macam mana saya harus bicara dengan dia? Dia melemahkan patungnya sendiri. Dia sudah tahu gak bisa bicara. Ya. Tapi memang Namrud, sekali lagi, ketika tidak bisa mentok sampai di sini, habis hujahnya, satu-satunya cara, dengan cara melakukan kekerasan. Disinilah sejarah ini dimulai. Pembakaran yang pertama. Maka Namrud kemudian memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyumbangkan kayu-kayu bakar mereka. Sampai-sampai ibu-ibu itu banyak yang bernazar, kalau seandainya aku sembuh dari sakitku, ku tambah kayunya untuk bakar Ibrahim. Nah, ibu-ibu sampai begitu. Ibu-ibu yang hamil juga sama. Kalau sampai kemudian selamat bayiku dilahirkan, ku tambah lagi kayunya, katanya. Sampai nazarnya seperti itu, baik. Bahkan ada binatang namanya wazag, cicak, tokek gitu ya. Itu nunggu-nunggu kapan tuh api itu nyala, dia mau ikut niup-niup tuh. Makanya dalam Islam wajib membunuh cicak atau tokek, jangan dipelihara. Ada pula tokek harga 1 miliar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, karena yang memerintahkan rajanya dan mereka juga keyakinannya sama dengan rajanya, marah dengan Ibrahim. Maka semua rakyat Namrud menyumbangkan kayu bakar. Bayangkan, kalau satu kota Batam menyumbangkan kayu bakar satu saja, diletakkan di Ingku Putri itu udah banyak itu. Ketika kayu sudah menumpuk bak gunung, dibakarnya kayu itu. Harusnya Ibrahim diikat dulu dalam kayu, kemudian ditumpuk dengan kayu kan. Ini dibakar dulu kayunya. Bingung, cemana ngelempar Ibrahim ini. Orang dekat rumah kebakaran saja kita tidak bisa, panas. Bingung, kebingungan, apinya sudah membesar, Ibrahimnya belum dilempar. Akhirnya iblis datang, kemudian menyamar anak muda dari Persia dan mengatakan, kami orang-orang Persia memiliki senjata namanya manjanik. Manjanik itu ketepel besar, ketepelnya. Kami kalau perang biasa menggunakan manjanik ketepel itu, kita lempar saja Ibrahim pakai ketepel, katanya. Akhirnya dibuatkan ketepel besar, diletakkan Ibrahim di sini, kemudian dilayangkan. Di sini ada peristiwa yang sangat menakjubkan, syarat dengan pelajaran. Ketika Ibrahim dilemparkan dari manjanik itu, Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Ibrahim. Itu lagi melayang-layang tuh Ibrahim itu, belum sampai ke api. Kemudian menawarkan untuk menolong dirinya. Bahkan dalam riwayat, malaikat yang menurunkan hujan, Mikail juga menawarkan siap menurunkan hujannya. Sampai Ibrahim Jibril mengatakan, ya Ibrahim, kalau engkau mau, biar api ini kami alihkan, kami bakar orang-orang di sekitar sini, biar kamu selamat dan mereka yang terbakar. Tapi Ibrahim itu satu di antara nabi yang dimaksud dengan ulul azmi minar rusul, sama dengan rasul. Ketika ditawarkan gunung Taif untuk ditimpakan kepada bangsa Taif, rasul mengatakan jangan, tidak mau.
Boleh jadi dari penduduk Taif itu ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Ibrahim hanya mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan wahai Jibril, tidak. Saya tidak akan meminta pertolongan kepada. Tetapi kalau kau suruh aku meminta pertolongan kepada Allah, maka aku akan lakukan. Disitulah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat yang diucapkan Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kalimat yang diucapkan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah, cukuplah bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dialah zat yang paling baik pelindung untukku. Ini juga yang dikatakan Rasul ketika Nabi SAW kalah dalam perang Uhud, sampai-sampai banyak para sahabat yang tunggang langgang lari dari peperangan, salah satunya Utsman bin Affan lari. Itu pula yang menjadikan Utsman dikritik di masa khilafahnya, engkau lari dari perang katanya. Tapi Abdullah bin Umar menjawab, adapun orang-orang yang lari dari perang Uhud, semua diampuni Allah karena kondisinya memang tidak memungkinkan melawan. Nabi saja dihabarkan mati, padahal Nabi SAW masih hidup, tapi terluka parah karena gerhamnya hancur. Akhirnya kemudian para sahabat banyak tunggang langgang, Nabi diselamatkan. Kemudian orang-orang Quraisy pun merasa bangga karena sudah menebus kekalahan mereka di Badar. Di Badar orang-orang Quraisy 70 orang mati. Di Uhud 70 syuhada Uhud mati. Sama ini draw. Akhirnya kemudian ketika para sahabat itu masih luka-luka badannya, masih dalam posisi namanya kalah perang. Kalah perang itu kan ketakutan macam-macam. Rupanya ada seorang munafik namanya Hajjaj. Dia tidak ikut perang, tapi dia suka jualan kurma dari Mekah ke Madinah. Di tengah jalan berjumpa dengan Abi Sufyan. Kata Abi Sufyan, ya Hajjaj, maukah hadiah dariku? Kata Hajjaj, mau. Kata Abu Sufyan, katakan kepada si Muhammad itu, kami orang-orang Quraisy akan bergabung dengan kabilah-kabilah besar, siap datang untuk menghancurkan kedua kalinya kalian. Katakan, nih saya kasih hadiah. Akhirnya berangkatlah si Hajjaj. Sampai di Madinah digoreng ini ucapan Nabi Sufyan ini. Akhirnya menjadi isu dan diangkat orang-orang munafik. Kalau di zaman sekarang ini sudah jadi berita hoax, sebarkan lewat Instagram, YouTube. Masih baik di zaman itu enggak ada YouTube. Akhirnya digoreng orang-orang munafik. Kemudian sampai ketinggalan Rasul dan para sahabat itu baru datang dari Uhud, luka mereka belum kering. Tiba-tiba dikatakan kepada Rasul dan para sahabat, sesungguhnya pasukan besar akan datang dari Quraisy dan akan menyerbu kalian. Tapi lihat jawaban Rasul dan para sahabatnya. Ketika mendengar berita itu, sontak Rasul dan para sahabatnya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah Allah, kata Rasul. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 172-174, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah
lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil adzim. Lihat Allah gambarkan dalam ayat ini, orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah ditimpakan kekalahan dalam perang, luka-luka mereka masih menganga, luka-luka mereka belum kering, mereka pun belum istirahat. Tiba-tiba datang manusia kemudian mengatakan innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, mereka sudah berkumpul kepada kalian hendak menyerang kalian, fahsyauhum, takutlah kalian. Tapi Allah katakan fazadahum imanan, tapi justru Rasul dan para sahabat makin tambah imannya dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung. Ketika Rasul dan para sahabat mengucap kalimat ini, lihat hasilnya. Allah mengatakan fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti mereka dengan nikmat dari Allah dan karunia yang tidak pernah disentuh dengan keburukan, wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keriduan Allah, wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah pemilik karunia yang sangat besar. Setelah perang Uhud muncul perang-perang berikutnya sampai Fathu Mekah, akhirnya Allah menangkan dalam setiap peperangannya sampai turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semua masuk Islam. Maka ingat, dalam kondisi apapun antum, mungkin antum lagi sakit, datang ke dokter sana, ke dokter sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini, tidak kunjung disembuhkan, banyaklah ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita, dialah zat penyembuh. Bagi anda yang sedang dizalimi, yang sedang disakiti, yang sedang dihasadi, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi anda yang kekurangan ekonomi, susah cari kerja, susah makan, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena kalimat ini adalah kalimat yang agung yang mendatangkan kenikmatan setelahnya. Lihat Ibrahim, kembali ke kisah. Ketika dia melayang-layang tuh di atas api, kemudian dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibrahim tidak berhajat kepada Jibril, Ibrahim tidak berhajat kepada Mikail, kepada Israfil, kepada malaikat-malaikat yang lainnya, karena di sana ada zat yang lebih kuat dari seluruh para malaikat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim membaca doa ini masuk ke dalam api, ketika itulah Allah tampakkan kekuatannya. Qul ya naru quni bardan wa salaman ala Ibrahim. Masuk Ibrahim, tiba-tiba Allah perintahkan api. Api itu makhluk Allah, Allah yang menciptakan panas dan Allah sanggup mendinginkannya. Qul, katakan ya naru quni, katakan Ibrahim, Allah menyebutkan katakan ya Ibrahim kepada api yang sedang menyala-nyala di hadapan. Qul ya naru quni, hei api, jadilah engkau dingin. Sampai di sini tidak. Kalau sampai kemudian titik sampai di sini, maka seluruh api jadi dingin. Anda susah mau ngopi, cemana tuh? Mau ngerebus mie instan tidak bisa, makin beku. Tapi Allah katakan wasalaman,
Kalau sampai Bardan saja dingin, Ibrahim pun tidak akan selamat. Bisa saja dia mati kedinginan. Tapi Allah katakan wasalaman, dan selamatkan juga Ibrahim. Jadi dinginnya api itu khusus Ibrahim saja. Jangan coba-coba antum baca doa ini, walaupun antum personil pemadam kebakaran, jangan coba-coba. Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nama antum bukan Ibrahim. Masuk ke dalam api enggak akan keluar itu. Saya yakin enggak akan keluar. Iya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ada yang mengatakan Ibrahim itu 50 hari di sini. Ada yang mengatakan 40 hari. Allahu a'lam. Karena Al-Quran tidak menyebutkan berapa hari tinggal di situ. Tapi yang jelas, setelah kemudian Ibrahim lama di api, padamnya api kan susah kecuali dipadamkan air. Jadi nunggu api itu mengecil, 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 sudah hilang pun abunya masih panas, harus ditunggu berhari-hari. Ketika api itu sudah habis, kayu-kayu sudah menjadi debu, orang-orang sudah debar-debar, dah mati Ibrahim ini, dah mati. Semua menyaksikan, rupanya Ibrahim sedang solat dalam api itu. La ilaha illallah, kuasa Allah azza wa jalla. Apakah mukjizat yang ditampakkan kepada Ibrahim ini menjadikan orang-orang beriman? Rupanya tidak juga. Begini. Sudah jelas-jelas mukjizat itu di hadapan mereka, mereka lihat bagaimana mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Ibrahim. Memang kesyirikan itu menutup hati, mengeraskan hati, susah dapat hidayah. Tetap saja mereka tidak beriman. Makanya Ibrahim pun tidak lama tinggal di Irak, karena orang-orang Irak susah didakwai. Hijrah dia ke Syam. Akhirnya dapat jodohnya di Syam dan menikah dengan Sarah, wanita tercantik dunia. Ma'asyiral muslimin, ini kisah yang pertama yang terjadi di negeri Irak. Kisah yang kedua terjadi di Mesir. Di Mesir ada seorang raja yang tidak kalah zalimnya juga, dan sama kurang lebih dengan Namrud, namanya Fir'aun. Bahkan Fir'aun lebih dikenal dibandingkan Namrud. Patungnya di mana-mana. Bahkan ada hotel ada patung Fir'aunnya juga di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ya. Fir'aun ini ngaku Tuhan juga, bahkan lebih dibandingkan Namrud. Bagaimana kebengisannya dalam Al-Qur'an? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ma 'alimtu min ilahin ghairi. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, dan aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Ya. Ya, seperti itu Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tapi kenapa kalau dia Tuhan, dia takut dengan mimpinya? Dia bermimpi suatu ketika dan terulang-ulang mimpinya bahwa datang api yang sangat besar, kemudian mengarah ke Mesir, membakar semua bangunan di Mesir kecuali Bani Israel, perkampungan Bani Israel dilewati api ini, enggak dibakar. Karena di zaman itu memang ghayatus sihri, puncaknya ilmu sihir. Ya. Banyak madrasah-madrasah sihir. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengumpulkan tukang ramalnya. Ini takwilnya apa nih? Kata tukang sihir, akan lahir anak bayi yang kelak akan menumbangkan kekuasaan. Akhirnya Fir'aun pun ketakutan. Takut dia. Padahal Tuhan. Kenapa dia takut? Ya. Kalau dia Tuhan jangan takut. Dia bunuh laki-laki Bani Israel, anak yang baru lahir dibunuh dia. Pokoknya seluruh prajurit, kalau ada wanita hamil, tunggu sampai kelahirannya. Jangan ada satupun yang lolos. Ditunggu itu.
terutama sudah kehamilan, sudah besar, itu ditunggu itu di rumahnya. Brojol saja anak laki-laki langsung diambil, dibunuh. Fir'aun takut sama anak laki-laki dan berani sama anak perempuan. Anak perempuan dibiarkan hidup. Ya, karena Fir'aun suka dengan perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat Tuhan. Tuhan Fir'aun ini takut kepada bayi-bayi Bani Israel. Mana ada Tuhan takut? Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian Fir'aun mendapatkan pasangan terbaik dunia, Asiyah bintu Muzahid. Dan ini juga pelajaran bagi antum, bagi ibu bapa, saudara dan saudari sekalian. Ada kaedah mencari tetangga sebelum membuat rumah. Al-jar qabla dar. Carilah tetangga sebelum membuat rumah. Karena Asiyah bintu Muzahim ketika disiksa Fir'aun, dia selalu mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rab, buatkan untukku istana di sisimu. Asiyah ingin bertetangga dengan Allah. Dia pilih tetangganya dulu Allah, baru dia meminta istana di sisinya. Namanya al-jar qabla dar. Cari tetangga sebelum rumah. Jadi kalau antum cari rumah, cari lingkungan, lihat lingkungannya dulu. Ah, mantap depan masjid. Ini orang-orangnya baik-baik. Orang-orang sini suka ngaji, sudah kenal ngaji, sudah pada hijrah. Ah, tinggal di situ. Tapi kebanyakan tidak. Karena orang itu terkadang bukan mencari tetangga baru kemudian mencari rumah, tapi mencari rumah dulu, mencari view-nya yang bagus. Ada kolam renangnya enggak? Jalannya besar enggak? Tamannya bagaimana? Pohon mangganya ada enggak? Itu dulu yang ditanya. Soal tetangga nomor berapa itu? Kalau bisa jangan ada tetangga, katanya. Di dinding tuh, kiri kanan, depan belakang. Kayak gitu. Aneh orang sekarang, enggak mau hidup bertetangga. Yang lebih aneh lagi, sudah punya tetangga baik, malah kemudian dia mencari tetangga yang tidak baik itu. Malah diusir tetangganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini. Kisah dimulai daripada ketika di lingkungan Fir'aun itu ada seorang bayi yang kelak akan menjadi seorang nabi. Dan nabi ini nabi yang sangat masyhur di kalangan Bani Israel, bahkan termasyhur. Bahkan Al-Qur'an mencatat kisahnya secara lengkap. Musa alaihi salatu wassalam minal ulul azmi minar rusul, termasuk ulul azmi daripada para rasul. Ketika bayi itu ditemukan oleh Asiyah bintu Muzahim, bayi itu mau dibunuh sama Fir'aun. Bayi itu sudah mau dibunuh. Tapi Asiyah bintu Muzahim mengatakan, jangan. Boleh jadi bayi ini qurratu ainin li walad. Jangan wahai suamiku, boleh jadi bayi ini akan menghibur kita, menghibur saya dan menghibur dirimu. Membawa kebahagiaan bagi saya dan kebahagiaan bagi dirimu. Ya betul. Bagi Asiyah bintu Muzahim menjadi sebuah kenyataan. Tapi Fir'aun membantah dan mengatakan qurratu ainin lak wala alayya. Bagi kamu saja, saya enggak, katanya. Lihat, gara-gara dia mengatakan terpleset ucapannya, akhirnya dia pun binasa. Dan Asiyah, karena doanya baik, maka dia diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ketika Musa alaihi salatu wassalam diangkat jadi nabi dan rasul, ada tiga orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Rajulun min ali Fir'aun, tidak disebutkan namanya. Seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun, disembunyikan namanya dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua istrinya sendiri, Asiyah bintu Muzahim.
dan tukang sisirnya Fir'aun namanya Mashitah ibnatu Fir'aun. Kerjanya hanya tukang sisir aja anaknya. Dia enggak kerja lain, nyisirin saja. Jadi salonnya anaknya Fir'aun. Lah ketika kemudian Al-Qisah diceritakan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ke langit dan Rasul diberikan kesempatan melihat sorga, tiba-tiba di sorga itu Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Dia heran, ini bau siapa ini? Dia bertanya kepada Jibril dan mengatakan, ya Jibril, ma hadhihir raihatu tayyibah. Jibril, ini bau yang semerbak ini, bau siapa ini? Indah sekali baunya, harum sekali baunya. Kata Jibril, hadhihi raihatu mashitati ibnati Fir'auna wa auladiha. Ini bau harumnya Mashitah, tukang sisir istri dan anak-anaknya Fir'aun. Jadi tugasnya nyisir saja, nyisirin saja. Ya, mungkin sambil cari kutu gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Mashitah ini satu di antara dua wanita yang beriman yang lebih dulu ketahuan keimanannya. Ketika dia sedang nyisir-nyisir siapa anaknya Fir'aun ini, Asia bintu Muzahib, tiba-tiba jatuh sisirnya. Padahal dia sudah berusaha menyembunyikan keimanannya. Tapi namanya iman pasti akan tampak bekas-bekasnya. Ketika jatuh sisir itu langsung diambil, bismillah, kemudian diambil dengan menyebut nama Allah. Tiba-tiba katanya anaknya Fir'aun ini kepada Mashitah, dia mengatakan, apakah Allah itu yang dimaksud adalah bapakku? Kata Mashitah, bukan. Dia adalah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki. Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Kaget nih anaknya, namanya anak masih kecil, polos. Dia mengatakan, ukhbiruhu bidzalik, bagaimana kalau saya habarkan kepada ayahku bahwa ada namanya Allah, Tuhan saya, Tuhan Mashitah, dan Tuhan bapak saya. Kata Mashitah, naam, silakan habarkan. Akhirnya dihabarkan bahwa ada Tuhan selain Fir'aun namanya Allah. Marah Fir'aun ini, dipanggil Mashitah. Kemudian kata Fir'aun kepada Mashitah, ya Mashitah, a'ilahun ghairi, hei Mashitah, apakah ada Tuhan selainku? Kata Mashitah, ya, ada Tuhan selainmu, dialah Allah Rabbu Musa wa Harun. Dialah Allah Rabbnya Musa dan Harun, Rabb saya, Rabb kamu, dan Rabb seluruh makhluk. Oh, marah Fir'aun. Rupanya ada tandingan selain Fir'aun. Maka dari situ akhirnya Fir'aun pun marah. Ketika dia marah, akhirnya Mashitah pun kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dipisahkan dengan anak-anaknya. Mashitah ini janda, punya anak 5, kecil-kecil, dan anak yang paling kecil masih bayi, masih disusu. Bagaimana sengsara anaknya ditinggalkan ibunya di penjara. Akhirnya Mashitah pun menjadi bulan-bulanan di penjara, disiksa akhirnya dengan belakangan diputuskan hukuman harus dibakar. Tapi tentu berbeda dibakarnya. Kalau Ibrahim dibakar di pembakaran kayu bakar yang sangat besar, kalau Mashitah dibakar lewat penggorengan pakai minyak kayak antum goreng bakwan itu. Maka orang-orang pun menyaksikan
Kemudian kata Fir'aun, ini Masyito sudah mengatakan ada Tuhan selainku. Bagaimana menurut kalian, wahai kaumku? Maka orang-orang mengatakan, uqtuluha, bunuh saja, bunuh saja. Akhirnya kemudian disiapkan penggorengan yang sangat besar. Manusia sudah berkumpul. Masyito dihadapkan dengan penggorengan. Anak-anaknya dihadirkan. Mulailah anak yang pertama dicemplungkan di situ. Masya Allah. Wanita ini sebenarnya lemah, kurang akal dan kurang agama, lebih banyak mengikuti perasaannya. Tapi ketika akidah dan keimanan menancap pada seseorang, menjadi istiqomah dalam agama. Lihat bagaimana Masyitoh ini pelajaran bagi ibu-ibu di belakang itu. Mempertahankan agamanya, istiqomah di atas keyakinannya. Dilempar anaknya satu ke kuali, masih tetap saja kuat, saya tidak akan murtad. Anak yang kedua dilempar, tetap saja kuat dia. Anak ketiga, keempat, yang terakhir nih, yang bayi, baru sedikit dia agak goyang. Karena masih bayi masalahnya. Diambil sama penjaga, kemudian mau dilempar, kalau kau tidak murtad, ini juga dilempar. Masyito hampir saja, dia mengucapkan dan menarik keimanan. Tapi tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala buat bicara bayi itu dan mengatakan, ya ummah, inna azab ad-dunya ahwan min azabil akhirah. Wahai ibu, sesungguhnya azab dunia itu ringan dibandingkan azab akhirat. Tidak ada masalah. Mantap lagi dia. Gitu kan. Akhirnya dimasukkan bayinya, sudah mantap lagi. Kenapa? Allah buat bicara dia, menghibur ibunya. Maka Masyitoh pun sebelum dilempar, dia berhajat kepada penjaganya. Saya ada permintaan. Kalau saya harus dilempar ke penggorengan ini, tolong. Saya minta nazar. Agar kamu kumpulkan seluruh debu-debu ini, kemudian jadikan satu dalam kuburan. Kata penjaganya, ya. Akhirnya Masyitoh pun dilempar dan mati satu keluarga di situ. Lihat. Lah ketika didengarnya Masyitoh dihukum seperti itu, dan itu yang pertama kali perdana Fir'aun menghukum orang seperti itu. Sangat sadis, sangat bengis. Asiyah bintu Muzahim, istrinya ini yang menyembunyikan keimanannya pun berontak di akhirnya, kan? Ya. Dia tidak terima dengan saudari seimannya, saudari seakidahnya itu. Jadi dalam tentara itu ada jiwa korsa namanya. Jadi jiwa korsanya itu bangkit gitu kan. Kalau saudaranya disakiti, jangan coba-coba, maksudnya begitu. Lah harusnya seperti itu. Aduh, antum harus punya jiwa-jiwa korsa itu. Jangan coba-coba ya yang di sana menyakiti kaum muslimin di sana ya, kami bangkit di sini. Itu jiwa korsa itu. Tapi jangan bakar ban. Doa, doa sama-sama. Ya, masing-masing dalam sujud kita, dalam solat malam kita, kita berdoa supaya saudara kita yang di sana ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Asiyah ngamuk, datang kepada Fir'aun, kemudian mengaku dirinya telah beriman juga kepada agama Musa. Lihat. Dia beriman kepada agama Musa, wanita pertama yang beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan karena dialah Musa terlindungi dari kematian. Karena Fir'aun tidak jadi membunuhnya. Dia mengatakan, ini jangan dibunuh, boleh jadi akan membawa kebahagiaan bagiku dan bagimu. Kata Fir'aun, bagimu saja, bagiku enggak, katanya. Akhirnya betul membawa kebahagiaan bagi istrinya. Asiyah bintu Muzahim, kata Rasul, laki-laki yang sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma empat. Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Asiyah langsung datang kepada Fir'aun, tidak terima, kemudian mengkritik Fir'aun. Fir'aun tahu akhirnya dia beriman juga kepada Musa,
lapor kepada ibunya, suruh menasihati anaknya. Tidak mempan, akhirnya Fir'aun pun menghukum secara diam-diam. Karena kalau seandainya dihukum terang-terangan, apa kata orang? Ini yang dihukum orang nomor dua, ratunya. Akhirnya dihukum diam-diam, dibawa ke padang pasir, diikat, tidak dikasih makan, tidak dikasih air, di tengah matahari yang sedang panas-panasnya di siang hari. Tapi subhanallah, ketika kemudian para penjaga pulang, Fir'aun pulang, Jibril datang dinaungi dengan sayapnya, dan terus dia berdoa kepada Allah, dan doanya dicantumkan dalam Al-Quran. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min qaumiz zalimin. Ya Allah, bangunkan kepadaku rumah istana di sisimu, selamatkan aku dari Fir'aun dan anak buahnya, dan selamatkan juga dari orang-orang zalim kepadaku. Cantumkan dalam Al-Quran doanya. Hari pertama tidak mau murtad juga, hari kedua juga sama, hari ketiga sudah habis kesadaran sebaran Fir'aun. Terpaksa dia kumpulkan semua rakyat. Bagaimana tanggapan kalian tentang Asiyah ratu kalian? Semua mengatakan dan memujinya, dia orang baik, dia orangnya lembut, dipuji. Tapi ketika Fir'aun, bagaimana sekarang kalau ratu kalian sudah menyembah Tuhannya Musa dan meninggalkan diriku? Marah kaumnya Fir'aun, uktuluha, bunuh katanya. Lihat, serentak mereka satu kolam dengan Fir'aun otaknya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya Asiyah pun dibawa ke tempat yang tinggi. Lihat, ini pelajaran bagi ibu-ibu lagi, dan ini cerita ibu-ibu. Namanya Asiyah bintu Muzahim itu kurang apa, Bu? Dia istri presiden Mesir, dan gak ada pemilu di Mesir, dia terus. Ya, gak ada, dia terus. Dari awal sampai mati dia saja. Namanya ratu, orang nomor dua Mesir, segala ada kan? Mau apa? Dayang-dayang ada, kasur empuk, buah-buahan banyak. Mau makan enak pun bisa, tinggal minta. Semua ada, emas, perak, pakaian bagus, tas mewah, sepatu, rumah, apalagi. Tapi memang Asiyah bintu Muzahim, ketika iman dan akidah sudah menghujam pada hatinya, dunia itu dinomor duakan bagi dia, Allah nomor satu. Tetapi keyakinan ini memang susah, kecuali wanita-wanita yang mukminah, wanita-wanita mukhlisah. Karena di akhir zaman kata Rasul, yusbihu mu'min wa yumsi kafir, yumsi mu'min wa yusbih kafir, yabi'una dinahum bi'aradin minat dunia. Di akhir zaman ada orang yang paginya iman, malamnya kafir, malamnya beriman, paginya kafir, karena mereka menjual agama dengan harga yang sangat murah dengan dunia. Dulu menjual dunia dengan agama, sekarang menjual agama dengan dunia. Betapa banyak wanita murtad karena dapat suami yang kafir. Apalagi di kota Batam, di daerah-daerah maju yang susah cari ekonomi, yang hidupnya ditampakkan hedonis, hidupnya ditampakkan bermegah-megahan, akhirnya saingan hasad dengan tetangganya, bagaimana saya harus kaya seperti dia. Yang ya paling cepat kaya bukan kerja, cari suami yang sudah kaya. Ya kan? Kalau ingin kaya cepat begitu. Ibu pengen cari cepat, cari suami yang kaya, cepat kaya. Enggak peduli agama. Mau nyembah ular, mau nyembah apa lagi ya? Gajah, sapi, yang penting kaya. Asiyah bintu Muzahim itu sudah enggak ada lagi. Ya. Yang ada justru istri-istri Lut dan Nuh, itu yang banyak hari ini. Makanya Allah mengatakan, daraballahu mathalan
lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir bagaimana dungunya perempuan Nuh dan perempuan Lut. Suami keduanya Nabi, tapi memilih kufur. Tapi lihat Allah mengatakan, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Bagaimana Allah memberikan masalah untuk orang-orang yang beriman, wanitanya Fir'aun ini Asya bintu Muzahid dan Maryam bintu Imran. Itulah percontohan para wanita. Ini kisah pembakaran yang kedua, Mashitah, wanita tukang sisir putri fitri Fir'aun. Yang ketiga, yang terakhir, Yaman, pembakaran yang terjadi di negeri Yaman, dan itu diabadikan dalam Al-Quran dalam suratul Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud kutila ashabul uhdud. Kutila ashabul uhdud. Kutila artinya dilaknat. Ashabul Uhdud, para pembuat parit-parit api itu. Di Yaman ada satu negara namanya Najran. Mayoritas agamanya Nasrani yang taat kepada Isa. Nasrani yang betul-betul murni Nasrani. Belum bukan seperti Nasrani zaman sekarang. Yang menuhankan Isa. Yang mengatakan Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Bukan. Ini Nasrani yang murni, yang mengatakan Isa itu adalah Rasul dan Allah Tuhan mereka. Najran itu agamanya Nasrani. Tapi sayang, rajanya dahulunya Nasrani, tapi kemudian masuk Yahudi. Namanya Dhu Nuwas rajanya itu. Dhu Nuwas ini memaksakan keyakinannya Yahudi untuk menyahudikan seluruh bangsa Najran. Bagaimana caranya mereka pindah agama kepada Yahudi? Dengan cara yang sangat sadis, bengis gitu, barbar. Akhirnya sedikit demi sedikit warga Najran jadi Yahudi karena tekanan, bukan karena ingin masuk Yahudi, karena takut tidak selamat hidupnya, terpaksa pindah agama. Dhu Nuwas ini sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun, ngaku Tuhan juga. Dan dia punya keanehan. Sebagai penguat dia Tuhan itu kan dia harus punya keanehan, punya sihir. Seperti di India itu, siapa itu? Si Baba atau apa? Hah? Baba-baba lah terakhirnya. Ya kan? Dia punya sulap gitu kan. Bisa menggandakan uang kayak Kanjeng juga. Kanjeng siapa enggak tahu lah. Jadi bisa menggandakan uang, tongkat disulap jadi emas, macam-macam. Sembah juga akhirnya kan, aku Tuhan. Si baba-baba itu. Lah ini juga punya keanehan, tapi bukan dia yang melakukannya. Yang melakukan tukang sihir di belakangnya. Ya. Karena setiap penguasa itu pasti punya penasehat spiritual. Nah, gitu ya. Itu bahasanya. Sebenarnya enggak usah dibilang penasehat spiritual, dukun gitu saja. Senang ya. Biar jelas. Kok digaya-gayakan penasehat spiritual? Dukun. Ya. Lah ini tukang sihir ini selalu membackup raja, membuat keanehan-keanehan sampai akhirnya percaya ini orang Najran memang dia Tuhan gitu. Tapi sayang, usia dukun ini sudah tua, mau mati, sehingga dia mengatakan kepada rajanya, carikanlah untukku anak murid yang muda, yang cerdas, yang energik, yang pandai, biar kuturunkan ilmuku kepadanya dan dia yang akan meneruskan perjuanganku
matiku. Kalau aku mati, dia yang akan melindungi. Dapatlah anak muda yang cerdas, cerdik, pandai, berani. Mulailah diajarkan ilmu sihir. Jarak rumah anak muda ke tukang sihir cukup jauh. Dalam perjalanan ada semacam mungkin tempat ibadahnya Nasrani, gereja lah. Tapi tidak semegah gereja di zaman sekarang, mungkin pakai tenda-tenda gitu. Pokoknya tempat ibadahnya, dan itu di dalamnya ada seorang rahib, seorang padri pendeta yang masih kokoh berakidah Nasrani yang murni, masih mengikuti agama Nabi Isa bin Maryam. Karena selalu aneh gitu kan melihat ibadah orang ini, dia mampir di situ. Karena sudah mampir kenalan, ditanya begini-begini, kata sang pendeta, maukah kau jadi muridku? Karena tahu ini anak muda ini akan jadi ajudan raja, akan jadi orang besar. Maka pendeta mengatakan, mau enggak aku ajarkan ilmu yang akan kuturunkan kepadamu? Mau? Akhirnya anak muda ini belajar di dua tempat, belajar kepada pendeta dan belajar kepada tukang sihir. Jadi setiap dia lewat, pertama belajar tauhid, habis itu belajar syirik. Tauhid syirik, tauhid syirik gitu. Satu ngajarkan akidah, satu ngajarkan dukun. Ya. Yang namanya ilmu, satu ilmu hitam, satu ilmu putih, enggak ketemu jadi merah putih. Ya. Jadi enggak ketemu tuh hitam putih, hitam putih. Ini bukan acara. Akhirnya kemudian lama-lama anak muda ini ngikutin fitrahnya. Nampaknya yang diajarkan rahim ini lebih masuk di akal, sesuai dengan fitrahnya, karena mengajarkan kebaikan. Sementara yang diajarkan dukun ini tidak ikut fitrahnya, karena mengajarkan kejelekan, kejahatan, membunuh orang dan begitu seterusnya. Mulailah fitrahnya bergoncang, gak percaya lagi. Tetapi dia ingin membuktikan kebenaran ilmu si rahib itu. Suatu ketika dia berjalan di sebuah desa, mendengar di desa itu ada binatang yang sangat buas, selalu mengganggu warga desa, terkadang menerka, menyakiti sampai membunuh. Akhirnya anak muda ini ingin membuktikan ilmu si rahib, ingin membunuh binatang itu. Allah takdirkan ketemu dengan binatang buas itu. Akhirnya dia ambil kerikil kecil untuk kerikil ketepel itu. Kemudian dia mengatakan, kalau yang diajarkan rahib kepadaku benar ya Allah, tolong bunuh binatang itu dan jangan pernah mengganggu warga desa ini. Akhirnya dia baca bismillah, kemudian melempar batu kecil ini. Mati binatang itu. Gak pakai pedang, gak pakai panah, gak pakai tombak, pakai batu kecil. Kucing pun tak mati. Tapi karena Allah ingin memberikan kuasanya bahwa memang ilmu si rahib itu datang dari Allah, kun fayakun. Allah berkehendaki jadi. Terkena batu kecil, mati itu binatang itu. Tiba-tiba warga desa sorak-sorai dan mengatakan, zahara sihru rajul. Lihat, sudah ada hasilnya dia belajar kepada tukang sihir itu katanya. Karena orang taunya dia muridnya tukang sihir. Lihat, sudah tampak sihirnya. Sudah masuk ilmunya katanya. Teriak orang-orang itu. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mengamalkan ilmu sang rahib. Dari situ dia pulang menemui sang rahib dan menceritakan kejadian ini. Kata sang rahib, semua ilmu yang sudah kuturunkan nampaknya sudah sempurna. Sudah kau tidak usah belajar lagi, pergi dari sini. Ku amalkan ilmu yang kuajarkan. Ingat, kalau ditanya kau belajar dari siapa, jangan pernah menyebut nama. Akhirnya berangkat anak muda ini, mulai berdakwah. Berdakwah sesuai dengan ilmu yang diterima dari sang rahib, berdakwah mengajak manusia ke agama Nasrani yang masih murni mentauhidkan Allah. Akhirnya diberikan karomah anak muda ini, sanggup mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari buta sampai penyakit kusta,
sampai penyakit yang tidak bisa diobati oleh orang-orang, dia bisa mengobatinya. Syaratnya cuma satu, dia harus beriman kepada Allah. Jadi setiap yang datang kepadanya berobat, dia harus beriman dulu kepada Allah, baru dia berdoa kepada Allah, kemudian sembuh penyakitnya. Lama-lama anak muda ini dicintai orang, lama-lama anak muda dikenal orang, banyak pengikutnya, sehingga sampai ke telinga salah satu perdana menteri Dhunuwas yang ketika itu terkena penyakit buta. Dia dengar ada anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit buta, dicari, ketemu. Sebagaimana layaknya Anda mau menteri, mau apa, kalau ingin sembuh, tobat, beriman kepada Allah, cabut dari keyakinanmu menuhankan rajamu, hanya Tuhan Allah saja. Akhirnya karena ingin sembuh, dia pun beriman kepada Rabbnya anak muda itu, dan Allah sembuhkan. Bisa melihat ketika dia sudah ngantor lagi, sudah melihat tuh. Kaget Dhunuwas ini rajanya, kok bisa melihat kamu ya? Siapa yang menyembuhkan? Maka dia mengatakan, Allah. Kata raja, maksudnya saya? Bukan, Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semua orang. Oh marah Dhunuwas. Oh rupanya ada Tuhan selainku ya? Tidak ada Tuhan selainku. Tangkap dia, masukkan ke dalam penjara. Lihat, Qutbuddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika penguasa itu kafir, maka dia akan menindas orang-orang yang beriman, walaupun mereka minoritas, apalagi mayoritas. Minoritas saja bisa kemudian menekan tuh. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya ditangkap nih orang yang beriman nih dalam penjara, disiksa habis-habisan. Siapa yang menyembuhkanmu? Enggak bilang, Allah. Siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Sampai tidak tahan, disebutkan nama anak muda itu, tangkap anak muda itu, cari, ketemu. Kaget raja, lah ini kan kader saya untuk memperkuat rezim, lah kok jadi gini, katanya. Ditangkap, dimasukkan, akhirnya disiksa juga habis-habisan, ngaku juga. Dia ingat pesannya rahib, jangan sebut-sebut namaku. Tapi karena tidak tahan juga, disiksa habis-habisan, akhirnya disebut juga namanya si rahib tadi, ditangkap lagi. Oh, lihat, tangkap semua, penangkapan para ulama, carikan delik, masuk penjara. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian setelah ketangkap tiga-tiga ini, bengkeroknya menurut sang raja, dihadapkan di hadapan mahkamah, disuruh murtad kalau ingin diampuni, tapi tidak mau, tidak mau dia. Sampai akhirnya raja pun hendak mengeksekusi ketiga-tiganya di halayak orang ramai. Dikumpulkan orang-orang, kemudian raja meminta perdana menterinya yang pertama, sembah saya, sujud kepada saya. Tapi kata menteri, tidak, saya tidak akan sujud kecuali kepada Allah. Kalau begitu, sini kamu algojo, gergaji dia. Digergaji di sini, belah jadi dua, mati. Matilah belah jadi dua, mana hidup lagi. Dan ini diisyaratkan oleh Rasul ketika dia bersabda kepada Khobab bin Arad. Ketika Khobab bin Arad tidak tahan disiksa majikannya karena beriman kepada Allah, setiap datang majikannya diletakkan besi panas karena dia pandai besi. Budak yang bekerja di pandai besi, dan dia budak yang beriman sama dengan Bilal. Jadi tuannya kalau nyiksa dia itu pakai besi panas, tempel-tempelkan. Makanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mengenang bagaimana sejarah pertama kali Islam dimulai di Mekah, bagaimana para sahabat disiksa, kata Khobab yang ada di sampingnya, ya Amirul Mukminin,
engkau tidak tahu bahwa penderitaanku jauh lebih besar dibandingkan diri. Disingkaplah kemudian pakaian Khobab itu, rupanya seluruh pinggangnya penuh dengan bolong-bolong kecil karena disundut-sundut itu bekas-bekas bakar api. Umar pun menangis. Makanya tidak tahan, dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ala tad'ulana, ala tastangfir lana. Rasul, tidakkah kau lihat kami yang seperti ini disiksa? Tolonglah, ibalah kepada kami. Berdoalah cepat kepada Allah, dekatkan kemenangan itu supaya kami terbebas dari siksaan ini. Tapi Rasul mengatakan, ya Khobbah, tenang, kau tergesa-gesa. Dahulu ada kaum yang digergaji jadi dua, masuknya Ashabul Uhdud itu, tapi tidak melepas keimanannya. Dahulu ada yang dikubur hidup-hidup pun tetap istiqomah di atas agamanya. Dahulu ada yang disisir dengan besi sehingga daging dan tulangnya terkelupas, tetap saja dia pun istiqomah dengan akidahnya. Nanti Khobab akan datang kemenangan itu. Tidak akan lama lagi, sampai orang yang berjalan dari Son'a ke Hadrul Maut yang sangat membahayakan tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin, maka menteri dibelah dua mati. Kemudian si Rahib didatangkan juga, tak mau murtad juga, digergaji juga, mati juga. Raja ingin membuat perhitungan dengan anak muda ini karena dia yang paling banyak masanya. Dia kadang sudah dicintai rakyatnya karena bisa mengobati orang. Dari sini menunjukkan ikhwatu fiddin, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang baik untuk manusia, bermanfaat hidupnya untuk manusia. Kalau Anda punya ilmu, sebarkan dengan ilmunya. Punya ilmu kesehatan, jadikan untuk mengobati orang. Punya ilmu perbengkelan, nih motor-motor ikhwan yang mogok itu antum free. Besoknya pusing, berjejer di rumah bengkelan. Antum free kan ini? Ya minimalnya bantu. Mungkin harganya agak miring lah. Ya, sedekah gitu. Jangan pula antum lebih mahal dibandingkan tetangga sebelah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya raja mengatakan, khusus hukuman orang ini, dia harus lebih daripada dua orang ini. Saya ingin membuat dia sakit lebih sadis dibandingkan dua orang ini. Bawa di atas ke atas gunung. Nanti jatuhkan dia dari atas gunung. Kalau belum mati, bawa lagi ke atas. Jatuhkan lagi sampai mati, katanya. Akhirnya diutuslah beberapa prajurit, bawa dia ke atas bukit. Sampai di atas bukit, anak muda ini berdoa kepada Allah. Allahumma kfini bihim. Ya Allah, cukupkan aku, lindungi aku dari mereka. Ya. Akhirnya gunung itu gempa. Taulah kalau gunung gempa, kayak gempa di Lombok, gempa di ini kan, sepoyongan orang sana sini kan. Semua prajuritnya jatuh. Mati semua, enggak ada yang tersisa. Anak muda ini Allah selamatkan. Mendengar anak muda ini masih selamat, raja marah lagi, tangkap lagi dia. Jangan sampai buron. Sebar gambarnya di mana-mana, wanted. Tangkap lagi. Akhirnya kata raja, buang dia di lautan. Dibawa ke lautan. Sampai di laut dia berdoa lagi, datang ombak besar, karam kapalnya, mati semua prajuritnya, dia hidup lagi. Kata sang raja, enggak bisa mati-mati anak ini. Akhirnya dibuat macam-macam, enggak mati-mati. Stres raja. Cemana cara bunuhnya? Anak muda ini juga mulai berpikir, ini kemana saja saya pasti akan jadi buronan. Akhirnya anak muda ini berpikir bagaimana kematiannya bermanfaat untuk manusia. Ketika dia sudah ditangkap, dia berpikir, oh sudah tahu nih, diilhamkan kepada Allah supaya kematiannya bermanfaat. Karena dia dikejar terus kemana saja, dia pasti ditangkap, itu masalahnya. Ketika yang terakhir kalinya dia ditangkap, maka anak muda ini mengatakan kepada raja, kau ingin membunuhku? Ya, dari dulu memang ku ingin membunuhmu.
Tapi kau enggak mati-mati katanya. Gampang. Kumpulkan 20 ribu rakyatmu di lapangan. Sediakan tiang gantungan. Aku punya satu anak panah, siapkan busurmu. Gantung aku di tiang itu. Tembaklah dengan panah. Jangan lupa ucapkan bismillahirrabbilghulam. Hanya dengan itu kau bisa membunuh. Selain ini tidak bisa. Oh, senang raja. Kapan lagi kesempatan ini? Ya, udah dendam dia. Kumpulkan seluruh rakyatnya 20 ribu orang. Prajuritnya sudah siap di sekitarnya. Anak muda sudah menyiapkan satu mata panahnya. Kemudian raja sudah siap busurnya. Tiang gantungan sudah ditancapkannya. Anak muda sudah diikatkannya. Akhirnya raja siap-siap dengan busur. Dan siap dengan anak panahnya dilesatkannya. Mulailah raja mengatakan, Bismillahi Rabbil Gulam. Melesat anak panah itu tepat di pelipisnya. Kemudian anak muda itu mati. Raja ini tidak sadar. Dia gak akan ngaku Tuhan. Tiba-tiba dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Tuhan. Tuhannya anak muda itu. Dia mengakui Tuhan. Ada Tuhan selain dia. Tuhannya anak muda itu. Bismillahirrabbilgulam. Masyarakat 20 ribu yang tadinya menyembah rajanya bingung. Ini yang mana satu Tuhannya? Tuhan anak muda itu? Apa itu si raja itu? Tapi karena melihat raja menyebut nama Tuhan anak muda itu bismillahirrabbilgulam, serentak 20 ribu orang mengatakan amanna birabbilgulam. Kami pun beriman dengan Rabbnya anak muda itu, wahai raja, katanya. Sadar, enggak sadar raja dia membimbing orang itu beriman. Ya. Akhirnya raja pening. Ini tiga orang mati, sekarang 20 ribu orang yang beriman. Cemana ngelawannya ini? Banyak ini. Ya, mati tiga tumbuh 20 ribu. Kalau mati satu tumbuh seribunya kecil. Ya. Ini mati tiga tuh tumbuh 20 ribu. Ya. Maka raja marah, suruh murtad, tak mau pula tuh. Karena sebagian masyarakat sudah tahu kebaikan anak muda itu. Sebagian mereka sudah beriman juga. Makanya mereka tetap dengan keimanan. Akhirnya raja marah, tutup gerbang. Jangan ada yang keluar dari lapangan ini. Hei prajurit, buat parit besar-besar. Kumpulkan kayu bakar. Bakar tinggi-tinggi. Siapa yang tidak menyembahku, bakar dia masukkan ke situ. La ilaha illallah. 20 ribu orang, enggak ada satupun yang murtad. Kuasa Allah. Apabila akidah, keyakinan kepada Allah sudah menghujam, susah untuk digoyang. Semua jadi kuat. Satu-satu dilempar. Sampai ada wanita, anaknya mau dilempar, hampir dia murtad. Kata anaknya, Bu, jangan takut, kita akan berjumpa di sorga. Masuk saja ke api. Oh, mantap. Masuk api. Ya. Kalau zaman sekarang tidak, Bu, sholat. Nanti masuk neraka. Ah, so alim kau katanya. Lucu ibu-ibu zaman sekarang ini. Nasihati tak mau. Ya. Masyarakat muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian satu-satu sampai 20 ribu. Tidak ada yang selamat. Semua masuk api. Kutila ashabul uhdud. An-nari dhatil waqud. Idhuhum alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan tuh raja-raja itu. Menteri-menterinya, orang-orang kufur di singgasananya. Menyaksikan pembakaran kaum muslimin hidup-hidup. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka diazab seperti itu kecuali karena membela Allah. Membela agama Allah. Harusnya antum seperti itu. Kalau antum diajak untuk membela agama Allah, maka antum harus siap dengan jiwa, siap dengan harta. Jangan mulutnya saja. Ya.
giliran saudara kita tertindas, kita diam saja. Minimal doa. Tumbuhkan jiwa korsa sama kaum muslim. Wala wal ba. Masyurul muslimin, makanya penting akidah itu. Tapi akidah di negeri kita ini sudah mulai kritis. Harusnya pembangunan yang pertama kali itu adalah pembangunan akidah. Akidah dulu yang dibangun harus sebelum pembangunan yang lain itu. Akidah dulu dibangun. Karena akidah inilah yang akan membangun bangsa. Kalau akidahnya keropos, kemudian jatuh kepada kesyirikan, menuhankan selain Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan kirim bencana dengan berbagai macam bencana. Tapi kalau pembangunan akidah terjadi di mana-mana, merata dari kota sampai desa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri ini sudah beriman, bertakwa, akidahnya mantap, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, maka Allah akan kirimkan berkah dari langit dan dari bumi. Akidah dulu yang ditanamkan, sehingga tidak akan goyah. Kalau akidah sudah enggak ada, akhirnya banyak mengeluh. Mengeluh bukan kepada Allah, tapi mengeluh kepada pemerintah. Ini gara-gara pemerintah nih katanya. Jadi susah kan? Allah yang kasih bencana. Yang mendatangkan bencana siapa? Kita. Kita yang mendatangkan bencana. Sama dengan orang mau berkeluarga ya. Ketika ceramah orang di pengantin itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Oh, dibacakan seorang khatib itu ketika nikah. Allah jadikan mudah-mudahan kalian keluarga sakinah mawaddah warahmah. Macam mana mau sakinah mawaddah warahmah kalau dalam acara pernikahannya saja di awal sudah mengundang laknat Allah di situ. Iya kan? Sudah mengundang laknat. Ya, didatangkanlah artis-artis, biduan-biduan, joget-joget, telanjang-telanjang, judi. Masya Allah. Gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Anda sudah mengundang laknat di permulaan. Jadi yang mengundang azab itu kita. Jangan salahkan pemerintah. Ini pemerintah lagi kan. Sebenarnya kalau rakyatnya baik, pemerintahnya baik. Kalau rakyatnya tidak baik, pemerintahnya tidak baik. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Begitulah kami akan jadikan pemerintah yang zalim untuk rakyat yang zalim. Kalau rakyatnya ahli salat, enggak mungkin memilih pemerintah yang tidak salat. Kalau rakyatnya beriman dan bertakwa, tidak mungkin memilih pemimpin yang ahli maksiat dan kemungkaran. Jadi merubah itu dari dua belah pihak. Pemerintah ya berubah, antum juga berubah selaku rakyatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kalian yang berubah semuanya. Ayo kita rubah. Kita bangun akidah kita, tasfiyah dan tarbiyah. Mentasfiyah hati kita dari segala kesyirikan dan penyimpangan. Tarbiyah, cari ilmu, hijrah ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah turunkan barokahnya ke pemerintah kita ini. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali. 20 ribu masuk api, mati semuanya. Tetapi ikhwan, apa yang dikehendaki Dhunuwas berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Wa makaru makran. Wa makarna makran. Wallahu khairul makirin. Kalian bisa buat makar. Silakan kalian buat makar. Tapi Allah punya makar sendiri. Dan Allah sebaik-baik makar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusihim. Wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah.
menipu orang-orang yang beriman. Hakikatnya mereka telah menipu diri-diri mereka sendiri. Masyurul muslimin, kalian boleh berbuat makar. Allah sebaik-baik makar. Dari 20 ribu itu rupanya ada satu atau dua orang diselamatkan Allah. Selamat dia. Tidak sampai dibakar. Allahu alam bagaimana selamatnya. Yang jelas selamat, gitu saja kisahnya. Larilah orang ini menuju Syam. Syam ketika itu negara Nasrani terbesar di dunia. Dilaporkan bagaimana kejahatan Dunuas yang telah menindas orang-orang Nasrani Najran, membakar mereka hidup-hidup. Karena zaman itu belum ada Facebook. Kalau sekarang tsunami di Lombok sudah nampak hari ini. Oh, ini parah ini. Orang Muslim di Uighur sedang disiksa. Orang Muslim di Burma sedang disiksa. Kita tahu. Kan susah. Oh, dulu kan kalau dulu mungkin teknologi sudah ada, enak aja kan. Yang mau dibakar cepat SMS kan. Kita sebarkan nih. Kita lagi ditindas. Kan susah di zaman itu. Akhirnya berhari-hari nih, sampai ke Syam, melaporkan ke Syam tentang kebengisan itu. Maka Raja Syam akhirnya kemudian mengutus delegasi untuk berhubungan dengan sekutunya yang ada di Ethiopia. Karena yang dekat dengan Yaman, Ethiopia, Habasy, sama-sama Nasrani. Ketika itu, tolong, ada kekejaman bagi Nasrani yang ada di Najran oleh Raja Dunuas. Tolong atasi. Maka sekutunya Hisham yang ada di Ethiopia, Raja Najasyi, mengirim pasukan besar dengan dua jenderal, satu Riyad dan satu Abrahatul Asram. Yang kemudian Abrah ini ada kisahnya sendiri tentang Ashabul Fil. Tapi yang jelas, dikirim pasukan besar dari Ethiopia dan diseranglah kerajaan Najran, akhirnya kalah. Kemudian rajanya dilempar ke lautan dan mati. Maka Najran dikembalikan ke dalam agama Nasrani dan ketika itu menjadi kerajaan Nasrani di bawah Ethiopia, rajanya Abrahatul Asram atau Raja Abraha. Yang belakangan kemudian mati dan pasukan gajahnya dilempar batu oleh burung ababila. Ini kisahnya lain. Tapi lihat pembakaran tiga peristiwa ini. Apakah sampai di sini? Tidak. Akan ada terus pembakaran-pembakaran kepada orang-orang yang beriman. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menumbuhkan keimanan, akidah kita bahwa akidah adalah segala-galanya. Bangunlah akidah sebelum yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.